Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Sri Zahid Hamidi, dia cadang untuk pemegang lesen B2 boleh upgrade automatik kepada lesen B full. Kiranya dah tak payah ambil test JPJ apa semula untuk nak ambil lesen B full. So dalam cadangan ni, dia cadang pemegang lesen B2 yang tak buat kesalahan serius dalam tempoh 3 tahun, lesen dia automatik akan jadi lesen B full. Dia cakap dia rasa dia tak ada masalah dengan cadangan ni sebab mostly pemegang lesen B2 ni depa memang dah ada pengalaman bawa motor dekat atas jalan. And dia juga cakap dia tak rasa ujian untuk ambil lesen B full ni dia perlukan sebab depa kan berpengalaman. So dia rasa depa tak perlukan pun syarat-syarat ketat untuk nak ambil lesen B full. Cadangan ni dikemukakan kepada Menteri Pengangkutan dululah untuk depa teliti dulu sama ada layak atau tak untuk depa luluskan benda ni. So ada yang sokong and ada juga yang tak sokong dengan isu ni.